Yang Muhammad Kota Baru. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Menteri. Saya ingin menarik perhatian Yang Menteri mengenai fasa 8. Fasa 8 ini adalah berkaitan dengan peralihan ataupun kuat kuasa akta ini retrospectively, secara berkuat kuasa ke belakang. Saya melihat bahawa adalah satu yang agak pelik jika sekiranya akta ini berkuat kuasa ke belakang, kerana bukan saja kes-kes yang yang telah mula dan belum selesai yang terikat dengan akta ini mengikut fasa 8. Sebaliknya, adakah ini bermakna kes-kes yang telah diputuskan sebelum ini, sebelum berkuat kuasa akta ini telah diputuskan tetapi ada permohonan-permohonan yang berkaitan, misalnya persoalan mengenai nafkah dan sebagainya yang diputuskan sebelum ini, tapi ada permohonan baru? Adakah permohonan seumpama itu terikat dengan akta ini ataupun terikat dengan sebelum pindaan? Terima kasih. Yang Mat Sepang. Terima kasih.